Nah kan, ini dia teman-teman. Ini mengapa kita harus selalu waspada akan kartu magic musuh. Karena kartu Dark Hole ini bisa melenyapkan sebuah kartu di atas field, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Ini kan karena udah nggak ada kartu lagi nih, teman-teman. Kita coba lakuin serangan. Oke, teman-teman. Kita berhasil menang. Dan ini adalah cara gimana kita ngalahin Blue Eyes White Dragon si Kaiba ya. Ini tanpa cheat. Dan ini adalah trik ya, teman-teman. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat subscribe channel Mangkin TV. Tetap semangat berkarya ya, teman-teman.